saya sedang ada di dalamnya Dr. Retna Ningsih. Ya, beliau ini yang selalu akan berhadapan dengan para lansia. Ya pasti, meskipun kalau kita melihat saat berhadapan atau bertemu dengan para lansia, dengan pasien-pasien, saya nggak pernah melihat sekalipun dokter itu dengan penampilan yang biasa-biasa saja. Tapi inilah sebuah kebahagiaan, tepatnya dalam rangka memperingati Hari Lansia. Begitu ya, Lansia. Iya. Nanti tanggal 29. Tanggal 29. Setiap Mei 29 diperingati sebagai Hari Lansia. Iya. Iya. Memang bikin penasaran, Dok, ya. Kalau saya melihat dokter ini kayaknya yosuanya usia itu ya masih 40-an. Sudah lansia, masuk sudah lansia. Dokter sudah masuk lansia. Dokter tadi mendikau bahwa usianya sudah masuk di 60 ya, Dok, ya. Tapi kan nggak kelihatan, Dok, ya. Masih di 40-an. Nah, berarti kan lansia nggak boleh takut sebenarnya. Menjadi lansia itu nggak boleh takut sebenarnya, Dok, ya. Disiapkan. Harus disiapkan. Disiapkan dengan baik, ya. Dari awal sudah kita menyiapkan. Sehingga kita nanti berharap menjadi lansia yang tetap bahagia, ya. Seperti harapan dari komunitas juga, kan. Bagaimana kita menjadi lansia yang tetap bahagia? Tentu saja kita harus memahami dulu perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. Nah, itu dia. Karena perubahan-perubahan di lansia ini pokoknya alami, gitu, ya. Sebetulnya itu satu proses alamiah, di mana secara fisiologi, fungsional, dan juga emosi psikisnya mulai berubah, ya, menurun, ya. Cuman kita juga harus menyadari. Sebetulnya ada beberapa penelitian begini yang justru bahwa pada usia-usia 60-an itu dikatakan satu ini peningkatan lagi mengenai kreativitas dan inovasi, ditambah dengan sudah adanya wisdom yang lebih bagus. Oh, okay. Sehingga itu hasil akan bisa dikatakan outcome-nya itu menjadi lebih bagus. Blending itu, ada blending, ya. Iya, demikian. Oh. Kalau kita mau menyadari. Kalau itu dia. Nah, kita akan melihat dulu, ya, pada usia muda kita memang dari mnemoniknya ada beberapa B yang kita pahami, ya. Brain, kecerdasannya, otaknya. Kemudian body, ya, masih, ya. Harus semua. Tapi dokter ini juga kelihatan. Amin. Iya, brain jelas karena masih mengajar. Tapi kalau untuk body, maaf, ya, saya malu. Ya, itu tadi kita siapkan, ya. Baiklah, nanti kita mungkin bahas bagaimana olahraga pada lansia, ya. Itu mesti kita ini, ya, kita istilahnya harus kita kampanyekan, ya. Oh, harus benar-benar soal mungkin tentang olahraga, ya. Karena anak muda banyak yang mager ini, padahal olahraga itu sangat penting, baik untuk muda. Iya, berarti kalau yang mager, wah, berarti Anda nanti nggak akan jadi lansia yang seperti beliaunya. Kemudian kalau muda itu, ya, kemudian body, kemudian bone, kekokoh masih ini, ya, strukturnya itu kita masih lurus ini, ya, dan nggak ada nyeri-nyeri karena tegak-tegak itu, ya. Baik. Tapi kalau struktur sudah berubah, nah, itu akan timbul apa istilahnya? Dari perubahan tersebut, itu karena memang ada pengaruh dari tubuh juga, gitu. Iya. Nah, kemudian kesuksesan karir. Kalau kita pahami bang, nantinya itu akan ada seperti roda, kita sudah mereduk. Gitu, ya, Dok. Maksudnya, ya, sudah harus digantikan oleh kita sudah harus ikhlas. Iya, banyak istirahat, kemudian save atau invest untuk lansia itu khusus di kesehatan, kan, ya, itu penting, ya. Kita tuh invest beli ya, tapi beli kesehatan sebetulnya yang harus yang termahal, ya, itu yang suka terlupakan. Iya, suka terlupakan, ya. Kalau makan enak masih bisa, tapi invest di kesehatan, aduh, suruh bangun pagi kayak beliau ini berdua sudah olahraga. Sedangkan kalau usia tua itu ada mnemonik Jawa, ya. Kalau orang Jawa itu bilang sudah mulai
bingung, ya sering lupa ya, bingung, kemudian sutomon, budek istilahnya, BB-nya, ya kemudian sering apa beser ya, pertanyaan pertama itu, nah kemudian juga bu kita ya tulang-tulang juga sebetulnya karena itu harus kita sadari dan kita siapkan ya, itulah perubahannya. Tapi belum perubahan fisiologis dari mulai rambut, mulai kulit, kemudian itu yang keluaran gemuk, tambah gemuk, gitu. Nah, fungsional alat penting kan juga ya, otak, kemudian jantung, dan semuanya sudah kita pakai sekian lama. Maka kita harus apa ya istilahnya tetap menjaga standar itu seperti ada luar biasa. Lagi persiapan. Ya, isu terkini itu kita jatuh pada ini isu sarkopenia. Sarkopenia itu jadi masa otot kita yang mulai menjengkot. Padahal kita bisa mempertahankan itu ya, sehingga dikatakan sebetulnya yang paling bagus itu bila masa otot, rasio masa otot dengan dengan lemaknya itu harus berimbang ya. Terus caranya dong? Ya tentu saja ada dua hal yang sangat penting di lifestyle dia. Kita ya. Ya itu dia ya. Maka lifestyle kita itu harusnya ada dua yang penting yaitu nutrisi diet, ya, kemudian physical activity. Nutrisi dan diet itu gabung ya dok? Ya sebenarnya betul. Ya sama pilihannya apa nanti ya yang masuk kita masuk. Nah, kemudian physical activity ya, olahraga, gerak dan juga sebetulnya kita kerjaan sehari-hari lah, seolah sekarang cuma dengan pembantu lalu apa cetak kita? Iya benar, jadi mager ya dok ya. Oke, jadi sebenarnya kalau sudah di masa lansia bukan berarti kita harus segalanya dikerjakan oleh orang lain, tapi kita harus melakukan aktivitas yang ya rutin paling tidak begitu gitu aktivitas rutin. Nah sebetulnya kita itu kan dilihat dari manusia berjalan dari awal kalau masa kecil, masa anak-anak, muda, dewasa, kemudian usia lanjut itu apa yang mempengaruhi, ya kan? Sebetulnya kalau kita lihat genetik, ya genetik peran keturunan, itu kan hanya sekitar 10-15. Berarti kecil sebenarnya hidup ya? Iya, kalau kita mendapat wahana yang bagus, sarana yang bagus, manajemen ini inernya bagus, itu akan menjadi bisa. Oke, makanya kalau ada cerita bahwa gini, untuk menjadi lansia kondisinya tadi sudah disampaikan beliau ada beberapa fase dan tahapan-tahapan. Ternyata untuk menjadi lansia yang bisa mandiri itu memang ditentukan salah satunya ada genetik dan waktu masih kuat dan sehatnya ya hidup. Nah sebetulnya ada pengaruh ya, faktor pendukung lingkungannya sekitar 30%. Oh, lumayan dong, lingkungan 30% lumayan. Tapi yang paling penting justru perilaku kita. Itu ya, lebih besar ya, perilaku kita itu sekitar 50-60% itu sangat mempengaruhi nanti di masa lansia. Iya, baru istilahnya fasilitas kesehatan yang dipunya sekarang betul-betul apa pemerintah itu ini ya concern ya di bidang kesehatan karena bagaimana itu punya peran dalam kehidupan. Iya betul, makanya pemerintah sangat concern melindungi bahkan selalu memberikan kampanye lah untuk para lansia, lansia mandiri dan beliau ini juga karena selalu bertemu dengan lansia. Dokter Pranisi juga berjanji buat kita semua akan selalu membantu karena lansia tuh kasusnya aduh complicated tadi dokter nanti kok. Iya. Ada banyak cerita yang mengatakan wah sekarang ini kan lagi musim remaja jompo dok, remaja jompo. Nah ini dokter nggak remaja loh ya, sudah lansia. Nah apa dok tadi sempat bercerita remaja jompo itu karena masih remaja udah jompo apalagi nanti jadi lansia dok. Nih jadi bagaimana sih kita akan menginjak lansia? Tentu saja tadi bahwa
kepentingan mengatur nutrisi, ya, asupan makanan dan kepentingan aktivitas fisik itu harus dipikirkan betul, ya, bahwa itu harus teratur dan terukur sekarang itu begitu. Nah, bagaimana kita, ya, kuliner itu begitu hebatnya pengaruhnya, ya, sehingga jalan sendiri ya. Sehingga apa kriteria yang makanan sehat itu kapan terpenuhi, ya, dikit-dikit tadi kuliner, ya, yang ada sekarang ya jadi malnutrisi. Ya. Malnutrisi itu tidak cuma kekurangan, ya, tapi kelebihan itu juga akan menjadi pengaruh, ya. Jadi itu yang sekarang ini melanda generasi kita, ya. Nah, satu sisi ya tadi mager, ya, apa tadi? Malas gerak. Malas gerak. Oh, ya, mager. Generasi micin dong. Generasi micin. Itu padahal physical activity itu betul-betul kita bisa tadi mempertahankan kondisi masa otot kita, ya, sehingga rasio masa otot dan fat itu bisa kita perhatikan, ditentukan, iya, iya, dari muda, ya, sehingga bagaimanapun usia tua tapi tidak sakit ini, tidak loss ini ototnya, ototnya, sehingga ya tetap ada kekuatan, tidaknya. Kemudian aktivitas juga masih bisa mandiri, ya. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi itu iya, betul nanti kok. Iya. Kalau saya hidup di zamannya itu, saya nggak mau jadi remaja jompo. Jadi bagaimanapun kita ini juga saling ketertarikan kita, ya, antar kita wanita dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat aja sudah apa, ya, semangatnya kurang, ya, aktivitas ininya kurang, bagaimana kita bisa tertarik, ya? Iya, maksudnya betul. Kan tertarik itu ya. Alamiah saja, ya, iya. Yang tegap lah, yang cekatan lah, yang apa bright, ya, yang gitu kan mestinya. Nah, ini harus kita ini tetap harus kita injek, berikan pada generasi muda. Suntik, harus disuntik gitu kan, ya. Dan kalau masuk ke area itu, nah, kita memang harus waspada dari sekarang, yang paling penting seperti itu. Dok, saya tergelitik dengan sebuah pertanyaan satu, dok, untuk dokter ini. Apakah lansia itu ada pengaruh dengan warna-warna, ya, dok? Gitu. Kenapa? Karena kalau saya melihat beliau itu nggak pernah, loh, berpenampilan dengan warna-warna yang kadang kan gini, ah, masa saya sudah lansia, nggak berani udah pakai warna ini, tapi ini beliau ini benar-benar malah menjadi sebuah warna yang segana. Apakah ada pengaruh seperti itu? Sebenarnya enggak, ya, dok, ya? Ya, sebetulnya warna itu ada semangat. Oh, ya, gitu, ya, kan? Dok. Oh, baik. Itu katanya bersemangat. Seger, ya, gitu, ya, dok, ya? Kuning itu segar. Oh, gitu. Hijau muda itu, ya, begitu. Nah, jadi artinya warna itu juga memberikan aura, ya, mungkin, ya. Kaya rasa. Iya, kalau kita itu kemudian kita juga lagi nggak mood gitu kan, kayak lengkap banget, ya, ininya. Jadi ya bagaimanapun, ya, warna itu bisa menyemangati. Oke, jadi warna itu juga bisa menyemangati. Jadi yang lansia-lansia, bukan berarti kita warna jadi coklat, abu-abu, rambutnya putihnya, enggak di situ, ya. Beliau ini 60 lebih. 60 lebih, ya, dok, ya? Nah, tapi semangat itu melebihi dari sebelum lansia. Paling tidak seperti itu. Apa yang disampaikan beliau ini membuat saya nggak takut sih, karena saya juga akan menjadi tua, gitu. Sekarang sudah tua. Tetapi setidak-tidaknya dari beliau saya banyak belajar. Tadi arti warna, pemilihan warna, harus berani ngejreng, nggak takut-takut, gitu kan, ya, dok. Tapi bukan kita nakut-nakuti nih, dok, ya. Sebenarnya ada banyak ketakutan yang suka terjadi karena perubahan di fisik, akhirnya ada ketakutan. Saya pernah bertemu dengan seorang lansia. Waktu itu adalah badan, dok. Nah, setelah lebaran, dia bilang apa sama saya? Saya takut, Mbak Edna. Takut apa? Anak-anak saya selama ini pada pulang. Saya takut sepi. Nah, ini, dok. Ini ketakutan-ketakutan ini banyak sekali. Apakah ada ketakutan-ketakutan lain yang kadang dipacu dan seperti apa, ya, dok? Ya, sebetulnya hal yang sering terjadi, masalah
rasa kesedihan ya. Nah, udah semuanya di bawah suaminya ya, rasa sedih karena kegiatan aktivitas kita juga sedih ya, rasa ini teman-temannya juga rasa kehilangan ya tadi ya, anak-anak sudah pulang dan teman juga satu persatu ya. Reuni tadinya 60, lama-lama 40, 30, yeah, gitu. Pada hilang soalnya dok. Takut kematian berarti dok? Juga yang takut kematian. Sebetulnya itu kan nggak harus demikian ya. Kemudian rasa tidak dibutuhkan ya. Apa istilahnya? Post-power syndrome ya. Bisa dikatakan begitu. Kemudian juga aktivitas yang turun itu menjadi kayak longgar pak kosong begitu ya. Nah maka ada beberapa hal atau kiat-kiat yang harusnya dimiliki atau dilakukan tentang lansia gitu ya. Takut kematian, kalau takut kematian ya ini berarti memang ini ada faktor-faktor ya, spiritual kita bisa, ya. Kita punya banyak waktu untuk berdoa, untuk lebih belajar tentang agama di dalam, ya, menyiapkan diri, pasrahnya menjadi tinggi, ya, harus kita mulai. Ya, sebetulnya kalau dari awal kita siapkan dari muda kita secara spiritual sudah okay, ya. Nah, istilahnya sekarang itu kan ada yang namanya IQ ya, intelligent question. Kemudian SQ, social question. Oh itu dia. Ya. EQ, emotional question. Iya, betul. Ya. SQ yang harus kita bina ya, ada beberapa hal yang bagaimana sih usaha-usaha kita agar pada usia lansia, tapi tetap bahagia. Betul. Menikmati ya. Ya itu ya kita harus SQ harus kita tingkatkan ya, sosialisasi, berteman, reuni ya, kemudian tentang punya kegiatan sosial yang banyak, ke panti, ke mana kegiatan sosial yang banyak itu kan membuat kita jadi apa ya, kayak dibutuhkan ya, bisa ya tetap sosial kita tetap terjaga. Nah kemudian aktivitas itu kita harusnya mencari aktivitas yang rutin ya. Saya ada budi saya yang sudah sepuh, kamu tetap masak sendiri. Iya, artinya dia ikut dengan putranya tapi tetap dengan masak sendiri. Dan itu saya lihat ini aktivitas ya. Aktivitas psikomotor yang terjaga ya. Ada kegiatan-kegiatan hobi ya, sekarang ini tanaman, anggrek, apa yang lain ya, itu sebetulnya satu membuka agar kita tetap terjaga aktivitas ya, misi. Nah kemudian juga selain sosialisasi itu ya harus ditingkatkan, tidak ada artinya was-was, ketakutan, cemas, apalagi sedih dan depresi. Nah itu yang kita dan ya terakhir juga bagaimanapun kita harus kesehatan yang sudah mulai ini ya menurun semua itu ya, fungsional harus kita monitor ya, check up teratur ya, itu harus kita lakukan. Dan jangan ketahuan macam-macam jangan begitu, deteksi dini itu lebih penting. Lifestyle yang kita jaga itu nutrisi yang baik ya, kita simpan makanan yang baik dan berkualitas. Kemudian juga physical activity itu penting sekali. Tentu saja olahraga yang disesuaikan. Iya betul, dok. Pasti ada di antara yang menyaksikan kita berdua dok ya. Dok, saya itu tidak bisa dengan kehilangan dan kesepian gitu kan, tidak bisa dengan kesepian dan kehilangan. Nah, anak-anak, tetapi kan itu proses alam yang harus terjadi. Nah,
seperti apa kira-kira kiatnya di saat mereka tuh takut takut ditinggal, takut sendiri gitu loh dok. Nah ini kayaknya ya ini mesti kita akan mendengarkan ya apa yang disampaikan dokter ini. Silakan dok. Ya. Aha, seperti itu tuh lazim juga. Lazim. Artinya juga merasa tapi tidak untuk apa istilahnya kita baper berlarut-larut ya sekarang ya. Betul. Iya berlarut-larut dan itu jadi menjadi ini ya lalu kita iya. Ya baiknya kita harus terbuka ya bagaimana kedekatan dengan keluarga kita ya relationship di tingkat ya harus hidup ya dan relationship besar. Oke. Kalau di kita ada misalnya hati dengan mas dan hati dalam itu yang harusnya kita jaga. Kalau itu selalu kita jaga ya, jangan sungkan-sungkan lah. Kalau saya tuh ya anak nggak menghubungi ya saya yang telepon. Telepon ya, jadi ya. Sebenarnya telepon WA itu kita sebetulnya sarana ini kan sudah sedemikian enaknya ya daripada zaman dulu ya. Jadi nggak mungkin kesepian sebenarnya dong ya. Jadi bagaimana lansia yang tinggal di rumah kita itu tetap keramahan kita, say hello kita, ya perhatian ya itu harus kita latih. Ya anak muda harus kita latih untuk bisa menghargai apa istilahnya tetap ini kipas. Iya benar menghargai karena lansia itu butuh juga dihargai. Kadang anak-anak muda yang kebablasan ya dok ya suka melupakan dianggap ini nggak nyambung. Karena nenek-nenek udah gak nyambung lagi dengan anak-anak muda, tapi gak boleh seperti itu. Satu contoh, dokter ini putranya cuma satu, one and only. Dan jelas rumah segede ini dengan pernak-pernik yang demikian itu hanya beliau berdua yang menikmati. Nah tapi ini ada rahasia besar pastinya ya. Tapi kan juga telepon duluan, justru telepon ya dok ya. Jadi tidak membuat handphone itu menjadi, handphone justru membuat kita mendekatkan menjauhkan yang dekat, enggak kayak gitu ya dok ya. Saya selalu pagi itu aktivitas saya laporkan. Oh, saya baru olahraga, saya baru ke siapa dok laporannya? Ke anak saya. Oh, ke anak saya juga. Ini tuh saya juga ini. Nah, ya, jadi isinya take and give lah. Itu dia ya. Ya. Enggak nunggu lomba, terus enggak berharap enggak di ya enggak usah. Nah, jika enggak ada jawaban, positive thinking gitu berarti. Nah itu resepnya sehingga beliau tetap cantik, anggun, ya kan ya, dengan warna-warna menyala yang membuat tetap merasa muda. Tadi beliau ngeliko, memang usia itu bertambah terus. Tetapi kadang-kadang kita memang tidak usah merasakan ketuaan itu, malah kalau dipikir usianya nambah, nggak bisa dibuat apa-apa rasanya hidup ya. Ya sudah tua. Oh gitu, baik. Iya, ya seperti itu. Seperti ini aja. Iya betul. Nah sebelum kita menutup, karena kita akan ketemu lagi pastinya, beliau akan menyampaikan tentang lansia ini. Ternyata benar, kita memang harus mengkampanye, harus mengkampanyekan bahwa lansia itu bukan berarti kita nggak bisa apa-apa. Ya nggak bisa apa-apa. Ada satu lagu yang mengatakan, bila saatnya nanti kita sudah tua tapi kita sudah pernah berbuat sesuatu, dan saat kita menjadi tua masih bisa berguna. Oke, dok, apa yang mau diberikan buat kita semuanya? Untuk yang belum lansia, jangan sombong. Dan yang sudah lansia, jangan sedih, Pak Dok. Ya, kepada semua lansia ya, sama semuanya. Ya kita tentu saja justru saat sekarang ini kita bisa menikmati ya dengan menggunakan waktu, dengan apa kelebihan yang sudah ada. Sebetulnya punya kita untuk menikmati, gitu, menikmati hidup ya. Jadi tentu saja untuk pekerjaan dan semuanya kita sudah harus menyesuaikan dengan itu ya. Kemudian kita tetap harusnya jaga kesehatan karena investasi yang terbaik itu saya kira kesehatan tetap prima. Dan bagaimana kita menjaga tentu saja lifestyle kita yang harus banyak kita jaga. Bagaimana diet atau nutrisi tadi yang seimbang dan kemudian tetap
tetap melakukan physical activity, aktivitas fisik ya, yang terukur dan teratur ya. Jadi olahraga itu sekarang bukan lagi menjadi sesuatu yang menjadi terpaksa. Ini diminta dokter olahraga. Olahraga itu jadikanlah kebutuhan. Oke. Dokter ukur dan teratur. Nah itu alasan dok. Ya ini nggak boleh terukur. Jangan sekarang olahraga wah kentang. Olahraga. Ya, minimal 3 kali seminggu. 3 kali seminggu ya. Minimal. Boleh setiap hari? Oh, setiap hari boleh. Minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Oh, okay. Dan itu juga harus berkualitas ya. Artinya sudah nyampu motor lah, tapi kan nggak ada pemanasan. Oh, betul. Ini dan kemudian pendinginan, gitu kan ya. Ya. Apalagi kita itu sekarang sudah zamannya bagus, ada beberapa dari YouTube pun sudah ajaran untuk olahraga itu juga sudah. Iya betul. Olahraga dengan pelatih itu lebih terorganisir, tidak nanti. Oh ya. Jangan ditunda berarti ya dong ya. Oke, jangan ditunda ya. Betul. Dan yang pasti tadi pesan beliau yang selalu saya catat adalah kesehatan itu harus dijaga. Tapi kalau kita tidak menjaga kesehatan, kita tidak melakukan aktivitas, ya activity dan wisdomnya nggak blending, ya dok ya, nggak blending. Oke, okay, thank you banget buat kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi dan kesempatan yang pasti Dr. Retna akan hadir kembali dengan topik-topik khusus untuk lansia, agar lansia tetap bisa mandiri dan jadi berkat untuk banyak orang. Sampai jumpa.